Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya? Di hari ini tim Satgas ID Kota Makassar bekerjasama dengan FT UMI dan juga Polsek Panakukang akan mengadakan penyemprotan desinfektan di Rumah Sakit Tercinta RSUD Salewang Maros. Selamat datang di Maro ini dari manajemen. Ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Ini Kakak. Mau ganti pendik pertama, lihat. Alhamdulillah hari ini kami dari tim Satgas ID Kota Makassar bersama FT UMI, Arsi dan Polsek Panakukang melakukan penyemprotan disinfektan. Ini titik yang ketiga di Rumah Sakit Umum Maros. Jadi kita lanjut kemana, Kak Gun? Ke Rumah Sakit Pangkep. Ini Pangkep kali. Harapan kita semoga penyemprotan disinfektan ini bermanfaat, minimal memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang semakin menakutkan karena posisi ketiga kita Sulawesi Selatan, se-Indonesia. Indonesia, Sulawesi Selatan. Rutin ini dilakukan kan lah? Ya, ini rutin tiap ini pasca lebaran ini merupakan kegiatan yang pertama kali. Insya Allah ini akan tetap kita laksanakan masih minggu sekali. Nah, kita tetap akan berupaya memutus transmisi ini semaksimal mungkin. Dan penyemprotan di UGD, poli, perawatan, infection center, OK. Jadi bagaimana Pak acara kegiatan hari ini? Ya mantap gitu. Semoga bermanfaat beri untuk bermanfaat untuk rumah sakit Maros, petugas. Masyarakat Maros, petugas Maros. Iya, mudah-mudahan aman kita dalam melayani masyarakat. Iya. Wow.